Oke, teman-teman. Jadi sekarang aku mau review ya. Ini kalau lagi. Halo semuanya, welcome back to my channel. And selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku. Damn, mommy. I just wanna. Di video kali ini aku mau review kotak sepatu dan kotak sepatunya yang seperti ini. Dan selain aku nge-review, aku bakal nunjukin ke kalian caranya ngerakit si kotak sepatu ini. By the way, kalian jangan salting lihat wajah aku, ini enggak make up-an ya, dan ini tuh malam hari. Jadi aku pakai daster ya karena sudah mau tidur. Maaf ya. Aku lagi mager buat ganti pakaian lagi. Dan ini kotak sepatunya itu baru datang, jadi aku langsung aja ngerakit biar rumahnya enggak terlalu berantakan ya, apalagi kameraku sempit. Jadi langsung aja aku eksekusi untuk ngerakit. So buat teman-teman yang pengen tahu hasil dari nge-review aku dan gimana cara memasang si kotak sepatu ini, kalian nonton video ini sampai habis. Check it out. Oke, jadi teman-teman di sini nih, aku udah beli banyak ya. Nih. Jadi datangnya tuh modelnya seperti ini, enggak langsung terakit gitu dan terpisah ya. Jadi ini kotaknya, ini penutupnya nih. Seperti ini, dan di sini aku beli sekitar harga pokoknya di bawah 15 ribuan ya, kalau enggak salah 13 ribu atau 12 ribu ya. Nih. Jadi aku beli 20 biji. So, mari kita rakit. Jadi, untuk pertama kita harus membentuk ini, si ini, apa yang namanya, bahannya ini, membentuk kotak. Nah, jadi ini kita harus tekan-tekan seperti ini. Sisinya yang ini, yang tadi kan agak kempes gitu, jadi kita ginikan. Kemudian satunya lagi ini. Ini kita bentuk seperti kotak. Oke. Ini seperti ini kita bentuk kotak. Nah, sudah berbentuk kotak seperti ini. Nih. Kita akan melipat juga sisi-sisi yang sebelah sini. Pokoknya kita lipat semuanya ke dalam ya. Kita lipat semuanya ke dalam. Tuh. Ini. Nah. Oke, seperti ini kita lipat semuanya. Kemudian kita masukkan sisi yang seperti ini, yang ini. Ya, sisi yang ini kita masukkan, kemudian kedua yang ini. Dan untuk mengancing keduanya ini kan ada bentuk kayak bolong. Oh ya, ini bisa dibuang aja karena kita nggak akan gunakan ya. Jadi ini akan menyatu dengan bolongan seperti ini, dan ini fungsinya untuk mengancing kedua sisi ini ya. Jadi yang lubang-lubang ini akan dikancing menggunakan ini. Oke, seperti ini. Kalian masukin ini. Pokoknya pastikan sampai ke dua sisi tersebut ya, teman-teman. Tuh. Sampai ke dua sisi tekannya. Kemudian yang sebelahnya ditekan. Sampai mendapat ke dua sisi. Melalui lubang yang tadi. Seandainya kalian udah yakin pol ini belum masuk, kalian bisa lihat dari sini. Nah, jadi sisi dari sini nih. Kayak ini yang sebelahnya kan belum nih. Nih, yang sebelah sini udah masuk ya semuanya tuh. Udah masuk ke semua sisi tadi, dan ini hanya sebelah yang satunya sini. Nih, jadi kita akan masukin lewat sini pun bisa. Pokoknya harus menembus kedua sisi ini. Nah,
sudah menembus dua sisi. Tuh. Kemudian yang bagian sini juga dilipat. Nih, dilipat. Dilipat. Kemudian dilipat. Nih, dilipat ke dalam ya. Nah, kemudian kita ambil penutupnya ini. Nah, untuk yang ini kan ada tiga ini nih sisi yang harus kita lipat. Nah, sisi yang ini yang tanpa ada lipatan ini kita arahkan yang memiliki gambar ini, apa, bentuk apple ini. Jadi kita taruh dia di sebelah sini seperti ini. Oke. Dan cara merakitnya, cara merakit tutupannya ini kalian harus masukkan, ini memang agak susah-susah gampang, jadi butuh kesabaran. Jadi kalian masukkan ini ke setiap sisi. Ini ya. Kotaknya ini kan di sini ada kayak ini nih. Celah-celah ini. Jadi semua sisi-sisi ini masuk ke celah-celah ini. Nih, celah-celah ini. Akan masuk ke celah-celah ini. Jadi kita masukkan. Biasanya aku masukkan ke yang sebelah sini dulu ya. Sisi sini, sisi kiri. Oke, seperti ini. Ini agak susah-susah gampang gitu. Nih, kemudian nih, kalau sudah kayak bunyi krek gitu udah masuk gitu ya. Kemudian ini kadang aku buka aja ini untuk mastiin lagi udah tepat enggak masuk ke celah-celahnya. Nah, kalau enggak masuk dia belum bunyi krek gitu. Jadi usahakan sampai bunyi krek. Nah, jadi ini belum masuk. Ini krek gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah kuat gini nih, berarti udah terpasang ya, sudah kokoh, udah kuat. Seperti ini. Oke, kemudian kita rakit ya, kita susun. Ini kita susun. Nah, kalian lihat di sini, kalau kalian lihat ini lubang-lubang. Kemudian ambil sisi yang satunya ini ada kayak. Nilai ya, pokoknya di sini ada kayak yang menonjol, sisi yang menonjol dimasukkan ke lubang yang tadi. Jadi ini kalian lihat, ini lubangnya ada yang besar-besar ya. Jadi kita masukkan dulu ke arah yang besar ini, kemudian kita dorong ke arah yang kecil. Seperti itu. Nih. Oke. Setelah masuk didorong nih seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian belakangnya kita akan satukan ini kayak ada gini ya. Dan ini ada kayak sisi, sisi yang ini. Kalian masukkan bagian bawah dulu, kemudian yang satunya. Tuh, seperti ini. Dan begitu selanjutnya sampai habis. Nah, dan di sini aku udah bikin beberapa, sebenarnya masih banyak. Nih. Jadi, untuk kalian rekatkan yang ini dan yang ini kayak gini. Nah, di sini juga ada seperti yang tadi nih. Kayak lubang. Lubang kemudian di sini kayak ada tonjolan. Tuh, kayak ada tonjolan. Ini pokoknya ada tonjolannya di sini. Kalian satukan lagi. Nah, kita lihat dari yang sisi besar nih.
dideketin. Sampai masuk dulu semuanya. Oke, nih sudah rapat semua. Sekarang tinggal didorong. Tada, nih. Ya sudah, nih. Kemudian tinggal bagian belakangnya. Ini untuk bagian samping seperti ini. Nah, di sini untuk sampingnya tuh biar enggak gini. Di sini ada kayak ginian. Nih, ginian. Kemudian ini ada kayak celah. Pokoknya kalau kalian pegang langsung nih benda, kalian akan tahu. Kemudian ini di seperti ini. Seperti ini. Tuh. Sudah. Kemudian enggak akan lepas. Tuh, kuat banget tuh. Tuh, nih. Kuat banget, dan kalian bisa susun seperti meninggi atau melebar ke samping, itu terserah kalian. Semua ada nih, masih ada nih pengkaitannya tuh. Oke, next aku bakal rakit dulu semuanya. Setelah aku rakit semuanya, aku akan tunjukin ke kalian gimana hasilnya semuanya. Udah rakit semuanya tuh, sekarang tinggal kita tempel-tempelkan. Nih, ini semua totalnya 20 pieces guys, sampai tanganku agak pedis-pedis nih seperti ini. Ini yang tadi udah aku susun tuh. Oke, sekarang kita tempel-tempelkan dulu. Oke. Oke, teman-teman, jadi sekarang aku mau review ya. Ini kalau lagi lembarannya gini, mungkin kan masih kayak leot-leot gitu, kayak kurang meyakinkan ya. Nih, tetapi setelah dirakit tuh seperti ini tuh kayak kokoh banget. Nih kokoh tuh. Nih, gampang banget dibuka. Pokoknya menurut aku ini tuh worth it banget ya, dan harga 12 ribuan sekian. Pokoknya ini worth it dan kelihatan elegan dan bagus, dan kita itu gampang loh mau pilih sepatu yang mana, tinggal buka mau pilih sepatu yang mana. Punya aku suka, dan ini tuh banyak banget warnanya, ada warna hitam, ada warna pink, biru. Cuma aku pilih warna putih karena aku lagi suka warna putih. Nih. Terus seperti ini. Nih, kalian bisa susun setinggi apapun. Nih, seperti gambar ini. Terserah kalian mau rakit lagi ke samping seperti ini atau ke atas. Bisa.
bisa, semuanya serba bisa, teman-teman. Oke, dan menurut aku semua sudah ya tadi. And just ini tuh worth it banget dan cantik. Pokoknya daripada kalian beli rak-rak sepatu yang biasanya ya, lebih baik kalian beli ini, kelihatan elegan, kelihatan cantik. Oke. Oke, sudah jadi, teman-teman, seperti ini. Ini aku belum isi dan sepatu-sepatu, next time aja aku akan isi. Di enak nih, saya mau ambil sepatu, tinggal buka nih. Sudah deh. Tuh kalian bisa taruh pernak-pernik kalian, bisa pakai bingkai, pokoknya cute banget deh. Gampang banget, jadi recommended. Tuh keren kan, tuh. Oke, teman-teman, itu dia video aku tentang si rak sepatu ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang berencana untuk mencari rak sepatu tapi bingung, dan ini salah satu solusinya. Lihat tuh, cute banget kan, tuh cantik. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, kemudian komen di bawah untuk usul dan sarannya. Oke, thanks for watching and bye-bye.